Oke, shalom. Baru satu dua orang nih suaranya saudara ya. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan hari Minggu ini, amin. Saudara boleh lambaikan tangan yang bersukacita. Yang merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan boleh juga lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu langsung. Dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Saya kayaknya belum terlambat ya mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya berdoa kita imani tahun 2022 ini tahun yang penuh dengan kemenangan buat setiap kita. Amin. Kenapa saya bilang begitu saudara? Karena kita punya Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kita di depan kita. Amin. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Waktu Tuhan selalu yang terbaik buat setiap kita. Mari kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini kami ada di sini. Bukan satu kebetulan kami ada di sini Bapa. Mari Tuhan lawat pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan Yesus. Jamah berbicaralah Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu tercurah buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepada-Mu membawa hati kami, membawa seluruh hidup kami. Biarlah ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, sama-sama kita katakan amin. Mari kita sembah Tuhan kita saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sama-sama nyatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang dengan iman nyatakan saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua mendatangkan semua kebaikan buat setiap kami. Kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Mari angkat suaramu nyatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Selalu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Kami tahu bahwa rancangan kami bukan rancangan kami, tetapi rancangan-Mu
selalu yang terbaik buat setiap kami, Tuhan. Kami sungguh percaya dan kami yakin, Tuhan. Mari saya dan jemaat untuk bangun berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya selalu yang terbaik yang kau sediakan bagi kami. Kadang kami tak mengerti jalanmu, tapi selalu yang terbaik yang kau sediakan bagi kami. Oh, ucapan syukurmu, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan, untuk penyertaanmu dalam hidup kami. Selalu yang terbaik kau sediakan buat setiap kami, Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu, Tuhan. Sungguh kami percaya akan kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Katakan penyertaanmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah
selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik. Tuhan Yesus, biar tahun berganti tahun, tetapi kasih kuasa-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sejak gereja didirikan tahun 2006, Engkau memberikan kepada kami visi, nama juga, dan sampai hari ini Engkau telah menolong kami, yaitu Tuhan pada tahun 2022 Januari ini. Kiranya Tuhan, biar pada tahun ini juga, ini kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Engkau mendewasakan iman kami, supaya kami boleh menjadi terang dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih kuasa-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap gembala dimanapun mereka berada. Engkau memberkati para pekerja asal kolektor musik, sound system, multimedia, guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat. Kiranya Tuhan, mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Bahkan setiap jemaat yang hadir Tuhan, bahkan mereka yang sudah berlalu, mungkin mereka sudah pindah, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saudara kita akan masuk di dalam sebuah tema, yaitu mengubah masa depan melalui iman dan perubahan diri. Sesuai dengan resolusi kita pada tahun 2022, yaitu menjadikan setiap hari bermanfaat dengan perubahan diri. Tanpa kita berubah diri, kita tidak mungkin kita melihat hari-hari itu boleh menjadi hari yang bermanfaat. Satu kesempatan, saudara. Tentunya harus ada perubahan diri. Karena Tuhan Yesus sendiri ketika Dia mengubah hati kita, maka kita menjadi percaya Yesus Kristus. Bahkan dikatakan siapa yang meminta anggur yang baru, tentunya saudara juga diharapkan supaya menyediakan kerbat yang baru. Semuanya saudara, kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus action terlebih dahulu, yaitu action yang lebih baik. Contohnya, saudara dikatakan, carilah kerajaan surga dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada sesuatu yang harus perubahan dalam diri kita, sehingga saudara kita melihat ada sesuatu yang Tuhan berikan juga kepada kita. Orang dunia melihat satu kesempatan, menanti kesempatan, kehilangan kesempatan. Tetapi orang percaya saudara, setiap hari selalu ada kesempatan. Kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, kesempatan untuk mengabdi kepada negara, kesempatan untuk melayani di gereja, kesempatan untuk mendoakan orang, kesempatan untuk macam-macam di keluarga juga, mendoakan orang sakit dan sebagainya. Itulah sebabnya jangan setiap hari saudara kita membuat hari-hari itu menjadi hari-hari yang sia-sia. Saudara, ada satu kisah seperti ini, yaitu di negara-negara barat ada seorang homeless, saudara tahu homeless ya,
yaitu gak punya rumah. Kadang-kadang seorang manajer yang kemudian karena tidak ada pekerjaan dengan adanya pandemi ini, mereka bisa menjadi homeless. Jangan terkejut kalau saudara pergi ke satu daerah di Indonesia pariwisata, itu masuk di koran, yaitu di daerah Bali. Seorang ya perempuan, dia punya spa, saudara, spa itu dua kalau nggak salah. Nah kami, tetapi saudara, pada tahun kemarin dijumpai dia menjadi seorang yang minta-minta bersama dengan anaknya. Karena apa? Karena sudah sepi, gak bisa bayar karyawan, gak bisa bayar sewa, saudara, hidupnya seperti itu. Nah ini di Eropa atau di barat, saudara, yaitu homeless, orang-orang yang gak ada rumah, gak ada pekerjaan. Saudara biasanya tahu kalau mereka itu hidup di bagaimana. Dan satu saat ketika ada seorang kaya yang turun dari mobil masuk ke sebuah apartemen yang mewah, saudara, ketika dia turun, dia lihat pada homeless itu, yaitu seorang yang gak punya rumah lah. Kedinginan, karena itu pada musim dingin yang luar biasa, sehingga orang kaya itu berkata begini, kamu kedinginan, iya, tunggu aku ya, nanti aku berikan kamu kopi hangat, roti, dan pakaian tebal, saudara, supaya kamu hangat. Ini orang memang orang baik, saudara. Nah, apa yang terjadi kemudian, waktu dia naik ke atas, dia kemudian ditelepon perusahaan, kemudian dia lupa untuk memberikan janji dia kepada orang ini. Akhirnya dia tertidur. Begitu jam 6 pagi dia terkejut, dia ingat, duh, aku janji orang di bawah bagaimana ya? Dia turun ke bawah, dia jumpai orang homeless itu mati, sudah beku kedinginan, dibuka pintu dari apartemen itu. Dia merasa bersalah, padahal dia bukan seorang yang jahat, tapi saudara, dia lupa. Itulah janji orang, saudara, walaupun itu orang baik pasti menepati, bisa juga lupa. Lain dengan janji Tuhan. Akhirnya dia lihat orang ini, dia merasa bersalah. Ternyata orang itu menggenggam secari kertas. Dan ketika kertas itu dibuka, orang itu, saudara, membacanya. Tulisan dari homeless ini, kesalahanku terbesar yaitu hari ini, yaitu aku menanti kamu, gitu. Aku takut untuk meninggalkan tempat ini karena kamu orang baik yang berjanji kepadaku, sehingga di tengah-tengah kedinginan aku selalu menanti kamu. Jangan sampai aku pergi dan kamu datang kecewa, dan ternyata aku tidak mampu menanti kamu lebih lama lagi. Itu kesalahanku yang terbesar, saudara. Nah disitulah, saudara, dengan ini sebenarnya orang homeless itu yang tidak punya rumah, sebenarnya dia masih bisa hidup. Kalau dia tidak menantikan, dia bisa pergi ke tempat di mana biasa dia tidur atau ya tinggal, mungkin di lorong-lorong. Tetapi karena dia nunggu terus kedinginan, dia nunggu, saudara, dia takut kalau pergi orang itu datang bagaimana. Ini orang baik, saudara. Ada orang yang memperhatikan dia, dia tunggu, dia kedinginan. Aku mau pergi, ah janganlah, nanti kalau dia datang bagaimana. Ketika dia datang, dia mau pergi, ah sudah tanggung, mungkin sedikit lagi dia datang. Waktu kedinginan, dia masih sudah mau menyerah, dia berkata, siapa tahu berapa menit lagi. Tapi akhirnya, dia tulis surat itu, dan dia meninggal. Kesalahan dalam hidup kita terbesar adalah menanti dan minta belas kasihan dari orang lain. Kita lupa ada tangan Tuhan yang selalu menolong kita. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu di dalam poin pertama, iman bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Iman bergantung kepada Tuhan, bukan kepada hikmat manusia atau manusia. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Artinya Paulus berkata, aku khotbah, aku melayani menyampaikan firman, bukan dengan kekuatan kepandaianku, hikmatku. Dia tidak mau bergantung dengan dirinya, kekuatan dirinya.
tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh itu saudara. Sehingga hari ini kalau kita melayani, kalau kita kerja apapun juga, jangan bergantung dengan kemampuan kita. Kita lihat terus ayatnya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah, power of God. Saudara, iman kita bukan bergantung kepada saudara kekuatan manusia, tetapi kekuatan Tuhan. Jangan bergantung kepada hikmat kemampuan manusia, tetapi bergantung kepada saudara kuasa Roh Allah sendiri. Sebagai orang percaya, orang Kristen, terutama pada tahun 2022 ini, kita akan maju atau kita akan mundur atau diam di tempat, itu tergantung dari bagaimana reaksi kita hari ini saudara menyikapi firman Allah ini. Apakah kita masih bergantung kepada kekuatan kita, kepandaian kita, kemampuan kita, hikmat kita? Apakah kita tidak saudara, yaitu merendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan dan memohon kasih kuasanya. Orang yang pandai, orang yang berhikmat, bukan berjalan dengan kepandaian dan hikmatnya, tetapi orang yang pandai dan berhikmat, dia menaruh kepandaian dan hikmatnya untuk menyentuh kekuasaan atau kuasa daripada Allah itu sendiri. Orang kalau pandai, saudara, orang berhikmat, dia pasti cari sesuatu yang lebih besar dari dia. Orang yang pandai, orang yang hebat, pasti dia cari sesuatu yang lebih daripada dia untuk dia bisa lebih tinggi lagi. Tetapi saudara, banyak kerap kali kita melihat orang-orang yang di dunia ini merasa pandai dan hebat, tidak mencari yang lebih hebat, tetapi dia mendewakan dirinya sendiri. Sebab itu pada hari-hari saudara, pada tahun 2022 ini, jangan sampai kesempatan itu saudara kita buang dengan menanti, minta belas kasihan orang. Kita lupa untuk berlutut minta belas kasihan kepada Tuhan kita. Manusia bisa punya empati, manusia bisa menaruh belas kasihan, tetapi Allah itu saudara lebih daripada semuanya. Kalau kita lihat di Indonesia di situasi sulit ini, saudara tahu ada yang namanya uang bulanan yang diberikan pemerintah kepada orang-orang tertentu sejumlah sekian juta, mereka yang terkena dampak pandemi, sehingga mereka mendapatkan setiap bulan berapa ratus ribu. Saudara, itu pemerintah aja udah gak kuat, itu belum semua rakyat, itu hanya sebagian saja saudara, sudah rasanya berat sekali. Ya, itu pun hanya sebulan, mungkin gak sampai satu tahun berhenti. Tetapi bagaimana Tuhan kita yang luar biasa saudara, seluruh dunia diatur semuanya saudara. Orang bodoh, orang sombong, orang rendah hati, dia bisa atur dengan hukumnya. Dimana orang tinggi yang direndahkan, orang rendah ditinggikan saudara. Luar biasa bukan? Baru-baru ini kalau saudara melihat berita, di berita-berita, ternyata ya kita tidak terkejut kalau sekarang saudara rolling power. Apa itu rolling power? Mungkin saudara mengikuti khotbah-khotbah yang pada tahun 2020 saya selalu banyak ngomong rolling power. Rolling power artinya kekuasaan akan berganti saudara. Kalau di zaman dulu, bagaimana kerajaan Persia, Babel diganti dengan Persia, Persia diganti dengan Yunani, Makedonia diganti dengan Romawi yang hebat. Romawi yang hebat diganti oleh kerajaan surga sesuai dengan mimpi yang didapat oleh Daniel maupun Raja Nebukadnezar, bahwa ada sebuah patung yang besar tinggi dengan kepala emas, ya, dada dan ininya dari perak, sedangkan seorang pinggangnya dari tembaga, kakinya dari besi dan tanah. Dan kemudian ada sebuah batu dari gunung kecil tanpa perbuatan manusia. Kemudian batu itu jatuh menimpa kaki patung itu, dan kemudian patung itu jatuh dan menjadi hancur saudara, dan ditiup angin hilang lenyap,
Tetapi batu itu menjadi gunung yang besar dan memenuhi seluruh bumi. Itulah kerajaan Allah yang akan didirikan oleh Yesus Kristus. Di zaman Romawi itu terjadi rolling power. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang terus eksis, saudara. Saudara lihat dulu bagaimana kita melihat Inggris yang begitu hebat diganti, saudara, kemudian kita melihat ada Rusia Soviet yang hebat. Tidak lama diganti oleh Amerika yang hebat, saudara. Nah, sekarang saudara lihat ini rolling power. Tidak ada sesuatu kekuatan di dunia ini yang abadi. Hanya kekuatan Allah yang abadi, saudara, yang kekal. Ada kekuatan yang sehebat apapun di dunia ini dengan memakai cara apapun juga, Tuhan tetap tidak mengizinkan dia berlama-lama, karena dia bukan dari yang kekal, saudara. Supaya menunjukkan yang kekal tetap kekal. Sehingga saya bicara pada saat itu, rolling power, yaitu kekuasaan akan berganti. Dari Amerika akan berganti, saudara, dan itulah negeri atau negara Tiongkok. Dan tanda-tanda itu sudah terjadi. Baru-baru ini, satu bulan ini, kita mendapatkan kabar negara Tiongkok menjadi negara terkaya di dunia. Dengan kekayaannya 120 triliun dolar. Hitung sendiri. Hitung sendiri, saya tidak mau ngitung. Sedangkan Amerika baru 95 triliun dolar kekayaannya, saudara. Itu bukan putaran ekonomi. Kalau putaran ekonomi, saudara, negara Tiongkok itu 15 triliun dolar setiap tahun. Kalau Amerika sudah 18 lebih, saudara. Yang lalu 18 setengah, sekarang lebih. Pada hari ini juga kalau saudara membaca berita, negara Tiongkok hari ini, saudara, kalau baca koran, dia surplus 700 miliar dolar. Luar biasa. Yang gak tahu, saudara, sedikit sendiri. Nah, saudara, dikatakan tahun 2030 dia akan menjadi ekonomi terbesar. Dengan cara bagaimana? Dia menggerakkan roda ekonomi dalam negeri. Dia bikin stadion, dia bikin pariwisata, dia bikin tinju, sepak bola, badminton, semua dia bikin supaya rakyatnya itu muter uang di sana semuanya. Dan ekonominya menjadi besar. Sekarang dia belum besar, karena income untuk di dalam negeri belum bergerak. Sehingga dia katakan kita gak botong, dia ngomong begitu. Karena dia gerakan dua kali aja rakyatnya, saudara. Sudah lebih daripada negara Amerika. Karena dia belum gerakan untuk di dalam negerinya. Nah, ini saya gak cerita ekonomi. Saya cerita sekarang, saudara, mengenai dunia. Bagaimana dia bisa membuat satelit, dia bisa membuat, saudara, sampai ke Mars, sampai ke bulan. Dan baru-baru ini, ya, dia mendaratkan dan robotnya menemukan kemungkinan air di bulan. Kemungkinan. Ya, belum tentu juga, kan? Kalau ada air, berarti ada oksigen, toh. Kan air itu kan H2O. Hidrogen H2 dan O2 digabung menjadi H2O. Nah, kalau ada air berarti ada oksigen. Kalau ada oksigen berarti ada kehidupan. Nah, dia lagi cari. Nah, untuk apa saya cerita begini? Saya ceritakan, saudara, kenapa di bulan ini tidak ada orang. Ya, kalau saudara lihat itu, kenapa di sini ada banyak juga manusia. Ingat, saudara, kalau kita lihat, manusia membutuhkan udara. Ya. Udara tidak membutuhkan manusia. Betul ya? Manusia tanpa udara mati. Udara tanpa manusia tetap hidup. Itu menunjukkan adanya Allah dan manusia. Manusia tanpa Allah akan mati. Allah tanpa manusia tetap Allah. Katakan amin dulu. Amin. Jadi saudara, hari ini bukan Allah butuh manusia. Manusia butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus belajar mengerti tentang kehidupan ini. Sebab itu ketika manusia dijadikan Allah, apa yang terjadi? Saudara berkata, oh, dari tanah liat dibentuklah manusia. Ya, dia bentuk seperti boneka. Tetapi ketika dia tiup nafasnya, maka manusia hidup. Tanpa nafas Allah, manusia tidak hidup. Jadi hari ini kalau Allah sudah memberikan nafas kepada kita, dia suatu hari akan ambil nafas itu kembali.
Selama lagi kita bernafas, saudara, berarti kita membutuhkan Tuhan. Amin. Kita membutuhkan Tuhan sepanjang hidup kita. Amen. Tidak mungkin, saudara, kita tidak membutuhkan Tuhan. Sama seperti oksigen. Ketika kita tidak bisa nafas, udara masih ada, tapi gak bisa masuk. Yang rusak bukan udaranya, yang rusak tubuh kita. Demikian ketika Allah memberikan kepada kita kekuatan berkatnya, kerap kali kita tidak bisa menerima, bukan berkat Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak kuat menerima berkat Allah. Hidup kita tidak siap untuk menerima berkat Allah. Oleh sebab itu kita harus ada perubahan diri. Kita harus mengalami satu perubahan diri. Kita lihat dulu firman Tuhan satu, saudara. Yohanes 4 ayat 48 sampai dengan 50. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Sampai di sini dulu ya. Saya mau ceritakan sedikit. Ketika mukjizat pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur itu di Kana. Itu mukjizat pertama. Setelah dia melakukan mukjizat pertama, dia pergi ke Yudea. Yudea itu berarti selatan. Galilea karena itu utara. Selatan itu ada Yerusalem. Kalau utara itu ada Galilea, saudara, Galilea, ada Nazaret, ada Kana, saudara. Kalau Bethlehem ada di selatan. Sehingga dia pergi dari utara ke selatan. Kemudian dari Yudea dia kembali lagi ke utara. Ketika dia kembali ke utara, ada seorang saudara perwira yang anaknya hampir mati. Mendengar Yesus telah melakukan mukjizat di Kana air menjadi anggur, dan kemudian Yesus pergi ke selatan. Dia mendengar Yesus datang. Dia mulai datang kepada Yesus. Dan dia berkata, tolonglah, anakku mau mati. Saudara, maka Yesus berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Saudara, banyak orang itu, saudara, kerap kali percayanya kalau melihat tanda dan mukjizat. Itulah, saudara, manusia. Kerap kali, saudara, kita tuh melihat bahwa kita percaya, tapi iman itu lain. Kita percaya bukan karena melihat. Sebab itu kekuatan orang percaya itu bukan karena melihat, tetapi karena iman dia. Kalau iman itu rontok, biar mata tajam kayak Raja Wali yang cuma dilihat cuma tikus-tikus, saudara. Maksudnya Raja Wali kan cuma lihat kelinci, tikus gitu, saudara. Walaupun dari 5 kilo dia bisa lihat, itu gak ada gunanya. Iman itu bukan melihat 5 kilo. Iman itu bukan melihat 100 kilo saat itu. Iman itu menembus hari-hari akan datang. Amin. Sehingga iman itu bicara bukan hari ini. Hari ini sejauh berapa ribu kilo. Itu cuma hari ini. Tapi iman bicara untuk tahun-tahun yang akan datang. Bahkan satu kerajaan, satu dunia yang tidak bisa kita tahu, yaitu surga, kita sudah percaya. Luar biasa enggak, saudara? Kalau saudara enggak percaya surga, saya enggak bisa ngomong lagi. Karena dunia sekarang sudah metaverse, saudara percaya? Ya, enggak ngerti, saya juga enggak ngerti, enggak usah cerita dulu. Metaverse itu sekarang dunianya sudah berubah. Dunia nyata dan dunia virtual. Jadi dunia yang alam-alam seperti impian. Jadi seperti saudara lihat saat ini seperti ini. Ya, ini kan dari saudara lihat YouTube kan? Dan YouTube ya. Nah, saudara kan cuma lihat klik YouTube itu. Nanti suatu hari anggap aja YouTube itu punya dunia. Nah, punya dunia di situlah kemudian saudara dia beli tempat di YouTube situ untuk supermarket atau gereja atau apa begitu, saudara. Dan kemudian saudara akan masuk di YouTube itu pakai kacamata itu menurut dia metaverse. Terus saya saudara jalan lihat ada business atau pabriknya atau tokonya, saudara lihat, dan saudara masuk, saudara bisa sepertinya dunia nyata, tapi juga saudara lihat acaranya yang gereja itu seperti di YouTube, tapi saudara lihatnya seperti di ruangan ini.
Nah, kurang lebih begitulah. Atau mungkin saudara jalan di supermarket, lihat di situ saudara masuk, saudara tunjuk, akhirnya tunjuk, bawa kereta pada keretanya. Saudara cuma di rumah, gitu. Cuma tangan saudara pura-pura gini aja, gitu, saudara. Jadi keretanya diambil gini-gini, nunjuk ini, terus dikasih gitu, tak, itu saudara nanti buka dompet saudara, tak, itu. Yang nanti orang itu pakai komputer kirim barangnya. Itu dunianya. Jadi dimimpikan lah, saudara. Jadi kenyataan itu di seperti saudara bukan cuma baca, saudara masuk ke sana. Ya kurang lebih begitu, nanti kapan-kapan saudara alami sendiri lah. Nah kalau saudara dunia sudah seperti itu, gitu. Bagaimana saudara nggak percaya surga? Dunia sudah mulai menuju ke satu tempat yang kita nggak ngerti. Tetapi kematian tidak mungkin bisa dihindari oleh manusia. Kemana setelah kematian manusia tidak tahu. Manusia bisa membuat dunia seperti itu. Tetapi manusia, saudara, sudah ingin menyamakan diri seperti Tuhan. Ketika manusia membangun menara Babel, saudara tahu, Tuhan turun. Karena dia ingin seperti Tuhan dihancurkan. Ini dunia sama. Membuat metaverse, saudara tahu tadi seperti itu. Jadi dunia sendiri, saudara gak pernah pergi-pergi lagi. Saudara cuma datang duduk di rumah, pakai kacamata, lihat masuk di YouTube atau di Facebook, saudara lihat terus saudara tanya sama teman, Pak John di mana? Saya pikir, ayo kita pergi jalan-jalan di mana? Di itu di YouTube-nya Ion, mama gitu saudara. Saudara masuk di YouTube terus saudara pikir Ion, di mana kamu di gerbang situ? Aku di gerbang sini, ayo ketemu. Saudara ya jalan situ, tapi saudara di rumah. Tapi chattingnya ngomongnya gini saudara omong. Tapi kalau saudara omong yang kenceng-kenceng sebelah itu dengeran saudara. Nah itu dunianya sudah seperti itu. Jadi dunia gabungan antara ini dengan dunia impian digabung. Nah ini manusia sudah mau menyamakan diri seperti Allah. Dan inilah tandanya tidak lama lagi. Bukan soal mati hidup manusia. Tapi ini kedatangan Tuhan yang tidak bisa ditunda kembali. Sebab itu kita mungkin tidak akan lebih dari 20 tahun. Kalau dunia sudah masuk seperti ini. Karena dunia akan masuk seperti ini, manusia sudah kacau semua. Kita tidak ngerti dunia asli, tidak asli, bingung semuanya. Kacau semua, saudara. Nah, itu bagaimana kemampuan manusia yang tua tambah tidak bisa masuk, saudara. Terus kita tidak ngerti apa-apa. Berat sekali. Makanya best itu punya golden beach. Tidak ngerti yang tidak apa-apa, saudara. Golden Beach itu satu program di gereja kita, saudara, yaitu pada tahun 2019 kita tentukan Golden Beach. Golden Beach itu adalah jembatan emas, yaitu kita mulai masuk di dunia media, di dunia IT, dan saat itu kita paling akhir dari semua gereja yang ada. Sehingga kita YouTube, kita masuk di khotbah kita belum ada, ya di Instagram belum ada, apalagi TikTok. Begitu kita mulai masuk tahun 2020, kita orang yang terakhir masuk, gak ngerti apa-apa. Tetapi sampai hari ini kita ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di mana-mana. Bahkan kalau saudara lihat di YouTube, saudara lihat di YouTube kan, saudara pasti ngomong gereja versi satu hari kok tiga kali. Saudara, saya dengar omongan itu. Kalau saya sudah punya peta versi ini. Nah itu satu hari kok tiga itu apalagi ini lagi belum lagi show lagi apalagi yang para pekerja aduh nanti ada lagi PNF lagi ada lagi ini PNF dan sebagainya. Saudara kok seperti hari-hari ini pesta rohani. Amin. Kenapa? Jangan sampai kita mati rohani. Saudara, kalau mati jasmani bisa dibangkitkan, tapi kalau mati rohani bagaimana cara bangkitkannya? Begitu kita bangkit, kita sudah tidak di tempat di mana Tuhan ada. Karena rohani kita mati. Sebab itu, saudara, perwira ini atau orang ini, saudara yang punya pangkat ini, datang kepada Yesus. Dan Yesus katakan, kalau kamu gak melihat tanda dan mujizat, gak percaya. Akhirnya dia bilang, apa saudara kita lihat usahanya? Pegawai istana itu berkata kepadanya, pejabat istana ya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Terus kata Yesus sebenarnya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Yesus mengatakan kepada dia, kalau kamu gak lihat tanda, gak lihat mujizat, gak percaya kamu. Tuhan datang ke tempatku, anakku mau mati. Yesus gak datang. Yesus mau pergi aja kamu.
anakmu hidup. Dan dia percaya, saudara. Karena itu dia ditegur. Ditegur apa? Apakah kamu mau percaya kalau melihat tanda dan mukjizat? Berarti seakan-akan begini. Kalau kamu percaya ketika kamu melihat tanda dan mukjizat itu salah. Kamu percaya sebelum melihat itu. Itulah iman. Sehingga Yesus katakan, saudara, kepada orang ini ketika orang ini berkata, Tuhan cepat, anakku mau mati. Tuhan tidak mau, dia teruskan omongan. Pergilah anakku hidup. Mau percaya enggak? Amin. Atau mau melihat tangan-tangan Tuhan, atau melihat semuanya tangan Tuhan, atau melihat mukjizat dulu baru percaya. Mungkin setelah itu sembuh, nah sekarang kamu pergi, padahal dia pergi mungkin. Tetapi ini Tuhan belum membuat mukjizat. Dia berkata, pergilah anakmu hidup. Dan ketika dia pulang ke rumah, saudara, di tengah jalan, orang datang, anakmu hidup. Gak usah kamu susahkan guru. Dia tanya, jam berapa dia hidup? Jam sekian, dia tahu. Perkataan Yesus menerobos waktu akan datang. Itulah iman kita. Tepuk tangan dulu, Tuhan yang selamat. Hal yang kedua, iman dan perubahan diri. Iman dan perubahan diri, harus ada perubahan diri. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 5 sampai 8. Harus ada perubahan diri. Saudara mau masuk di dalam jaringan yang sekarang ini, ya saya mesti kasih ini supaya semangat. Nah. Kenapa saudara ada NFT ya? Ya. Civil token, nah, saya lupa yang macam-macamnya itu. Ini baru muncul pada dulu 2000 berapa sudah muncul 7 tahun yang lalu sudah ada. Tapi sekarang ini di Indonesia lagi gempar karena ada orang biasa namanya siapa saya lupa ya. Nama itu token. Tapi orangnya orang biasa saudara. Ya mungkin orang-orang pegawai begitulah. Dia mendapatkan sekian miliar. Karena dia mengikuti acara ini yang seperti dunia metaverse ini, jadi setiap hari dia posting dirinya selfie cekrek, jangan-jangan nanti pulang posting semua ini selfie cekrek. Ada yang posting sampai ditabrak kereta api, betul kan? Karena posting, tapi ini postingnya di rumah dia cekrek. Setiap hari posting satu dikirim, satu dikirim, satu dikirim, 5 tahun lebih. Semua postingan itu dia dari sekian miliar. Jadi sekarang orang Indonesia lagi bingung, nggak mau kerja, selfie terus, cari semuanya. Nah, untuk dunia itu aja orang berusaha, artinya saudara ada perubahan diri toh. Nanti saudara ngikuti YouTube mesti belajar, Facebook mesti belajar, betul kan? TikTok mesti belajar, semua belajar. Kalau kita nggak berubah diri, nggak mau belajar, nggak mungkin bisa. Sebab itu mau enggak, oh kita juga harus ada perubahan diri, iman dan perubahan diri. Nah ini orang ini memang mendadak kaya anak muda, saudara. Ya karena posting itu aja, sehingga sekarang bingung semua ini di Indonesia ini. Wah, waduh, wah, saudara tahu Indonesia kan begitu saudara, termasuk dunia kan. Itu mungkin enggak tahu bagaimana cara, mungkin perusahaan itu memang bikin, ya itu kan jual beli saja. Jual beli, jadi karya orang itu dibeli karena 7 tahun dia berkarya begitu. Tapi jangan melihatkan. Tapi dia mesti beli biaya apa itu? Kalau masuk di tempat-tempat tertentu seperti itu ada syaratnya. Pakai uang kalau kita pergi kasino, pakai uangnya kasino. Iya dong, ditukar. Kalau saudara pergi ke dunia itu, saudara mau pasang, mau beli barang, saudara nggak bisa pakai Singapura juga nggak laku. Euro. Saudara mesti pakai mata uang apa di sana? Kripto, Ethereum atau apa saudara? Bitcoin itu tergantung dia. Dan dulu itu kan harganya nggak sampai 1/100. Mungkin dia dulu belinya saudara 2 juta. Nah sekarang bisa saja sudah kali 100 lebih saudara. Jadi jangan melihat seperti itu. Nah itu untuk cerita saudara, jangan mimpi seperti itulah. Tak bisa khawatir kalau besok duduk-duduk di pinggir selagi, foto semua klaki-klaki. Dari mana ini? Dari best sebelum tidak. Nanti di isko semua foto semua, aduh kerjanya foto. Tunggu 7 tahun. 7 tahun setiap hari foto, biaya berapa ke sana bisnya? Dan semoga sebelum 7 tahun Tuhan angkat ke foto pun sampai beli. Jadi jangan seperti itu saudara kita. Ya kita lihat dulu ayatnya ini. Harus ada perubahan diri pokoknya lah.
saya singgung ini ada perubahan diri. Karena 2 Petrus pasal 1 ayat 3 ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk hidup saleh. Berarti harus ada perubahan diri loh. Ya kan? Ya? Karena kuasa ilahinya, kuasanya Tuhan telah menganugerahkan kepada kita dengan tujuan apa? Supaya berguna untuk hidup yang saleh. Kamu gak saleh susah. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Mulia, ajaib, kuasanya, anugerahnya, ilahinya, tujuannya supaya kita berubah menjadi manusia yang saleh, bukan hanya baik. Baik itu ada tujuannya, saudara. Tapi kalau saleh itu memang betul-betul hatinya baik kepada siapapun juga. Itu beda sekali. Kita lihat terus ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi iman mesti ditambah ya. Kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Ada empat toh. Berarti tadi ada empat ya. Dan ketekunan kepada kesalehan. Kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, sudah ada lima. Dan kepada kesalehan, yaitu, saudara, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Harus ada perubahan pada tahun ini juga. Iman tidak bisa berdiri seiman saja. Iman harus ditambahi. Harus saudara di-upgrade. Harus sungguh-sungguh. Harus ada perubahan diri. Saudara lihat aja, tahun kemarin aku lakukan apa, sifatku apa. Sekarang tahun ini aku harus ada perubahan lebih baik. Kalau tahun yang lalu Pak, aku ini pelin Pak. Tahun ini supaya aku kaya, aku mau lebih pelin lagi. Itu perubahan juga, tapi bukan kesalehan. Nggak bisa saudara, bukan kesalehan itu. Terus, dan apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya lebih mengenal. Kalau iman itu tidak ditambah dengan perubahan diri yang mengenal Tuhan. Terus gini aja saudara, capeklah. Terus saudara. Nah inilah saudara beberapa hal yang kita harus belajar. Tanpa perubahan diri kita tidak mungkin bisa meraih segala sesuatu. Dunia ini akan berubah total secara cepat sekali. Dunia ini sudah, saudara, kalau kita tidak ikut berubah, kita akan tertinggal jauh. Bayangkan, suatu hari kalau ada mobil, bisa jalan sendiri. Ya. Terus gimana, saudara? Saudara apa, nggak bingung semua, mau tekan mana ini, saudara? Tau-tau tekan sini, malah terbang. Wah, kenapa terbang? Ya terbang kalau nggak bisa balik. Kalau turunnya di laut, saudara, ini semua ini dunia juga berubah. Bayangkan saja, saudara. Nanti suatu hari ini di dunia sudah ada mobil terbang, ada mobil terbang. Bayangin gimana jalan terbangnya. Baik, Pak Joni, Pak Asyo dari situ, saya dari sini. Jalannya ketemu ketiga tubuhnya, di air tubuhnya. Belum ada apartemen yang tinggi-tinggi. Belum ada ini menaranya. Belum mendung, belum hujan. Gimana caranya? Dunia ini gak gampang aturnya. Saudara. Terus ukuran berapa, jarak berapa itu gak bisa diatur. Rumit semuanya. Tetapi dunia akan masuk ke sana. Kalau kita anak Tuhan masih duduk diam, gak mau berubah diri. Saudara. Gak akan kita bisa dapat apa-apa. Justru saat ini, saudara masih ada kesempatan, saudara bisa lihat YouTube, dengarkan TikTok. Jangan TikTok yang aneh-aneh, didengar, saudara. Saya itu saya lihat TikTok, itu macam-macam itu. Coba anda TikTok cari yang khotbah-khotbah 1 menit, gitu loh. Coba cari yang bagus-bagus, apa firman-firman. Karena suatu hari kita nggak akan dapat firman lagi. Saya kasih satu contoh, saudara. Ini dia bilang, metaverse bagi dia, nggak dia nggak suka. Dia sedikit perlawanan. Dianggap kuno. Karena dia akan buat chip di otak manusia. Chip otak manusia. Sehingga melalui chip yang ada di otak ini, orang gak usah lagi ngomong metaverse. Jadi orang itu langsung
bisa lihat dia bikin metaverse melalui otak itu, saudara. Nah, itu bisa jadi nggak jadi, tapi ini firman sudah mulai digenapi bahwa semua itu ada chip yang di dahi maupun di tangan. Nah, persoalannya bukan chipnya itu yang antikris. Apakah chip itu bermanfaat untuk kita? Apakah chip itu untuk kesehatan kita? Apakah chip itu menambah iman kita atau merusak iman kita? Jadi bukan soal chipnya, saudara. Chip ini ada yang membuat iman kita semakin meningkat. Ada juga kita menjadi utang. Sehingga setan akan memakai chip itu membuat kita utang. Tetapi ada juga chip yang memang diizinkan oleh Tuhan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Makanya kalau saudara cuma lihat Wahyu pasal 13, ini maaf saya ngomong. Orang Kristen itu kalau lihat gak mau komplit. Cuma lihat Wahyu 13 cuma satu aja loh. Akan ada tanda antikris di tangan dan di dahi. Manusia tidak akan jual beli. Tanda itu adalah 666. Yaitu tanda bilangan seorang manusia. Namanya manusia, saudara. Jadi bukan tanda lagi, bukan chipnya. Tetapi kalau saudara lihat kitab Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 9. Dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan juga meterai. Di dahi manusia dan di tangan manusia. Siapa yang tidak memakai meterai di dahi dan di tangan yang dari Allah, dia akan kena penyakit wabah dan menderita terus. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, jangan buat wabah dulu sebelum aku memeteraikan, yaitu hamba-hambaku semua yang ada di dahi dan di tangan. Semua hampir sama. Lihatlah dengan keseimbangan. Supaya kita menjadi Kristen yang di base ini bijaksana. Jangan cuma lihat satu ayat saja. Kalau saudara lihat kitab Ulangan pasal 6, pasal 8 juga ada dikatakan. Ya, jangan lupa. Nah, taruhlah di dahi dan ikatlah di tangan. Setiap kalau kamu bicara kepada anakmu, ya, waktu kamu jalan, makan, waktu kamu duduk, berbaring, ngomonglah firman Allah dan ikatlah itu di dahi dan tangan sebagai peringatan supaya kamu ingat akan firman Allah. Itu sudah ada. Jadi kita gak masalah soal chip, saudara. Di base tidak ada masalah soal chip. Persoalannya adalah jangan imanmu bersandar atau pindah daripada Yesus Kristus. Jangan bersandar kepada manusia, tapi bersandar kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara kemarin kan ada di Indonesia, ini vaksin ini chip. Cairan kok jadi chip, jadi bingung juga. Sama aneh, sudah tahu aneh sekali. Akhirnya gak boleh masuk ke mall. Waktu gak boleh masuk ke mall, itu chip, jangan ya. Ya memang jangan semua. Tapi kemudian dia, jangan ragu-ragu, dia masuk sendiri. Akhirnya dia sudah vaksin juga. Karena gak boleh masuk mall, ya jadi dia vaksin. Lu bikin-bikin mah, karena hal ini aneh-aneh, saudara. Kenapa? Karena kita membacanya sepotong-sepotong. Kita tidak mau menjadi orang yang iman menambah dengan sebagainya tadi. Oleh sebab itu, kita harus tahu bahwa dunia ini sudah akan berubah secara cepat sekali. Kalau kita tidak mengikuti perubahan, kita tidak mau belajar, saudara, saya sudah cukup juga usia saya, tapi kalau dari tes itu dibicarakan, dikumandangkan pada tahun 2019. Saya ini tidak mengerti apa-apa. Waduh, setengah mati keteter-teter. Sampai ketemu dengan anak-anak muda, gimana Pak ini, gimana Pak masuk, bagaimana Pak mengenai di YouTube, bagaimana di TikTok. Waduh, saudara bikin bingung semuanya. Soalnya dunia ini suatu hari akan model seperti itu. Bayangkan kita mulai cari sana, cari sini. Sampai hari ini kita belajar, saudara. Teman kemarin ada anak muda, Pak, ini bagaimana gereja metaverse, Pak? Ini waduh, saya baru lagi. Belum hafal ayatnya, sudah lagu. Baru hafal lagi. Belum ayat hafal, sudah hafal lagi yang lain, saudara. Dunia sudah berubah, saudara. Makanya suatu hari gereja ini, kalau kita tidak bisa menggunakan media dengan bagus, kita akan kehilangan. Jadi, kos kita bukan cuma sewa tempat sebentar lagi. Kos kita akan mahal di tempat media-media itu. Karena kita cuma berapa orang di tempat ini, paling top berapa ribu. Tetapi kalau di media itu langsung ratusan ribu orang bisa dengar semua. Sebab itu saudara, kita ada dua gereja. Gereja yang onsite dan gereja online. Kita coba bagi dua gereja kita. Jadi inilah
yang kita kerjakan hari ini. Saya ingin supaya di Singapura ini anak-anak muda khususnya kita harus kumpulkan ya semua para pekerja ini, kita akan bikin persekutuan atau konser anak muda, karena gereja ini harus ada anak muda yang akan bekerja, karena kita akan masuk di dunia-dunia seperti itu. Di Surabaya, Jakarta sudah anak muda yang bekerja semuanya, dan mereka sudah setiap hari mereka masuk di satu apartemen saya kecil ini, mereka kerja pakai komputer berapa, mereka pakai ini, pakai itu. Di Jakarta juga sama, Singapura belum ada. Hari ini yakinlah bahwa Allah terus bekerja di tengah kesulitan. Kalau kita nggak mau berubah hari ini sungguh-sungguh, kita mau duduk-duduk diam terus, kita nggak akan melihat hari-hari itu hari-hari yang bermanfaat. Kita harus bangkit, kita harus berubah, kita harus punya iman, dan kita harus belajar hidup berubah sesuai dengan kehendak Allah. Kita akan meraih itu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami, membagikan kisah-kisah sedikit dari apa yang kami alami, dan apa yang Tuhan berikan visi kepada kami, dan apa yang akan terjadi ke depan, dan apa yang ada dalam firman Tuhan, yang menunjukkan janji-Mu ya dan amin, bahwa Engkau tetap menyertai kami sepanjang zaman. Dunia sudah berubah, di mana kedatangan Tuhan semakin dekat, yang pada waktu yang singkat ini kami boleh menjadi berkat, dan setiap hari boleh bermanfaat melalui perubahan diri kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak, supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, diberi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekatkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga itu sukar. Kalau Tuhan memberkati, membuka pintu, tidak ada satu pun orang yang bisa menahan dan menutupnya. Kerap kali hati kita tidak tahan uji, jadi kikir, sombong, sibuk, dan sebagainya. Sebab itu dikatakan dalam kitab tadi, dikatakan supaya hati ini dijaga. Saudara, terimalah berkat rahmat anugerah Allah, dan jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, yang bangkit supaya kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, memakan, memelihara, menginjakan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Jemaat Best. Saat ini Gereja Best telah mempermudah akses jemaat untuk dapat mengetahui info seputar program Gereja Best, yaitu dengan mengakses melalui e-warta Gereja Best. Berikut saya informasikan cara mengakses e-warta Gereja Best. Yang pertama, bagi pengguna Apple, buka Instagram Gereja Best, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta Best. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja Best. Untuk mengakses e-warta dengan mudah,
saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta bagi pengguna Apple. Bagi Anda pengguna Android, saya pandu untuk akses via Android sebagai berikut. Buka Instagram Gereja Best, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta Best. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja Best. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta Gereja Best. Tuhan Yesus memberkati.